Buka, ngaku. Enggak ada. Mas Zul lihat apa? Buka. Sesuatu ada sesuatu. Enggak ada. Oh. Kamu dapat dari mana? Terus mau buat apa coba? Ini pasti dari kuburan deh. Terserah aku. Udah sini ya. Kemarin. Jangan kayak gitu sama Ren. Ayo masuk. Itu benar-benar tadi pocong. Coba. Kita ingat-ingat. Dia dapat dari mana? Rasa sok gua ngomong. Oh, ora. Rasane gede. Ah, wes. Dobong opo piye? Bakar aja, Mas. Tantan. Woi, agak jauh. Coba. Woi, kaku, guys. Kaku. Jadi kayak gini ya. Ini masuk. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Menarilah kawan hingga akhir nanti. Nah, oke guys, kembali lagi di channel Garda Wisnu Satria Muda. Kali ini Mas Adu dan sudah. Ini udah saatnya. Jadi Mas Adu ini benar-benar siap. Udah niat dari hati udah siap nih ya. Bulatkan tuh dulu TKD aku ya. Kita jadi undur berada datang. Aku. Ya, oke, jadi hari ini Mas Adu mau beneran tidur di kuburan guys untuk mencari permata itu nanti kita pasang ke barongan gitu ya. Betul. Benar, nah, bekal udah juga udah siap. Udah bawa tremos, emang boleh ngopi. Hah? Ya kan remos bawa ini biar enggak kangen nanti omnya tuh. Iya, nanti kalau ngantuk antisipasi ngantuk itu langsung seduh. Oh, itu. Kalau aku bilang lo, di kuburan dia benar-benar enggak boleh tidur. Betul. Mau ikut Mas Adu enggak tidur di kuburan? Di sana banyak lo penampakannya. Nanti ada dimakan setan lo. Mau lihat Mas Adu dimakan setan enggak, Dul? Ya udah terserah. Hah? Enggak, di sana nanti ada penampakan. Yuk, ikut Mas Adu aja. Enggak. Hah? Gimana sih? Dul, ayo cepetan. Dul. Mas Adu mau minta doa deh biar dia aman kuburan. Mas Adu minta restu dari kamu, Dul. Ini kan barongannya kemarin yang udi-udi kan tuh modalnya sebagainya. Jadi sekarang aku mau minta restu dari Entul, semoga Entul merestui aku dan juga aku sukses nanti ya. Bisa. Jangan serius amat, Mungkin ini agak jangan serius sama nih. Apa mungkin keberatan ya? Agak sedih Mas Jo, mungkin Mas Adu mau ini. Ada masalah atau gimana sih? Kenapa kamu? Ya udah cepetan katanya mau ke kuburan. Ya aku tanya dulu, aku kan minta apa? Restu ke kamu baik-baik. Iya, boleh. Nah, cuman kayak gitu. Ya kalau kayak gitu enggak ikhlas. Kalau gitu enggak ikhlas. Sekali lagi. Cek gigi. Coba iya aja. Oh ya. Enggak mau tuh. Kok ada yang aneh sama Dul dong? Kamu Mas Adu? Ada masalah kali di rumah? Oh, mungkin lagi di masalah. Kira-kira di antara kita kita ada yang tahu enggak? Dul cerita apa ke kalian? Enggak ada sih. Semalam enggak di aku. Enggak. Serius. Sama kamu boy kemarin. Mas Joko. Enggak ada. Mau enggak? Coba kita guyonin lagi ya. Guyon cepet. Oke. Apa mau biasanya kamu guyonin apa? Ini. Amat kita. Mangga ya. Dul. Bayangan coba. Kemarin Dul. Jari kamu gini. Bisa gini enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Wah, gimana sih? Oh, aku punya permainan. Ada satu permainan. Permainan unik sekali. Apa tadi? Apa ini? Apa masuk? Ayo. Ini. Ngaku ayo. Buka ngaku. Entul bawa kan. Enggak ada. Mas Yul lihat apa? Buka. Sesuatu ada sesuatu. Enggak ada. Oh. Apa ini? Bentar. Tali nih. Enggak, Mas. Lepas dulu. Apa ini? Loh, Entul bawa apa ini, guys? Kayak tali pocong tuh dipakai tuh. Ini apa ini? Kamu dapat dari mana, Dul? Wah, jelasin. Kamu dapat dari mana? Ya terserah aku lah Mas Adu. Kamu dapat dari mana? Terus mau buat apa coba? Ini pasti dari kuburan deh. Terserah aku. Aku kan udah besar. Udah bisa itu sendiri nentuin aku mau gimana. Gitu sekarang ya.
Kapan kita terakhir ke kuburan nih, Mang? Ke sini ya. Kemarin. Jangan kayak gitu sama Aran. Tol. Tol. Jangan kayak gitu sama anak orang dewasa, eh. Tol. Hei. Ayo masuk. Itu benar-benar tadi pocong. Coba. Kita ingat-ingat. Dia dapat dari mana? Kemarin itu kemarin kan kita ke kuburan. Iya. Coba-coba cek video. Cek video, guys. Oh, iya benar-benar kita cek video. Mas Joko lagi cek lokasi. Siang ya, Mas Joko, entul kamu itu ngapain? Wih, sini udah jangan. Gimana sih? Cuman gitu aja kok takut sih. Ini benar. Mas Joko, kamu itu disuruh jagain kok. Padahal kamu sama Mas Joko, sama Antul kamu di depan. Aku kan udah jalan duluan pas itu keluar. Mana udah enggak ada, guys. Lihat, tapi kalau kayak gitu sampai dorong aku juga itu bukan sifatnya dulu kayak gitu. Biasanya kalau mau cek gigi aja ya, simpel dia langsung gini, langsung nyium. Ini malah dorong kayak gini. Tapi kok jadi sifatnya kayak gitu ya, Mas Adoyo? Ya itu efek dari tali pocong. Negatif berarti. Iya, negatif. Kita mau cari kemana tuh daripada? Ke mana nih? Nah, tali pocongnya tadi kan di bawah tuh. Ya ampun, kalau kayak gitu apa terus-terus malah jadi repot. Kita mau cari kemana? Sudah. Putar-putar aja lah. Kita cari kemana? Bawa mobil aja biar cepat. Bawa mobil aja. Motornya untungnya di sini, guys, nggak di bawah tuh. Kita harus cepat aja biar ini kesampaian. Yo. Tuh, guys, sama sekali nggak ada. Lihat kanan kiri, tengok. Kita baru aja keluar desa, guys. Cuman nggak ada. Mas Joko lihat ini. Iya. Nggak ada. Ini kayak gitu. Entul emosinya nganu ya. Iya. Bisa meledak-ledak gitu ya. Arogan kayak gitu. Kamu didorong ya? Iya, sampai dorong, guys. Bener parah ya. Mana ya? Kita harus cari kemana coba? Enggak, kalau aku enggak tahu masuk ini nanti. Enggak. Warung tutup. Apa jangan langsung pulang dia? Aku yakin itu karena efek itu tali pocong, aku yakin, bener. Itu bukan sifatin dulu kayak gitu. Tapi emang efeknya gitu ya, Mas? Iya, Mas. Negatif. Tapi manfaatnya apa sih? Jangan. Nanti ditiru. Biasanya kalau manfaat itu biasanya buat melet. Hah? Buat melet. Melet itu top chair. Bener, apalagi kalau langsung gali. Tapi Mas Joko kemarin nggak lihat, kamu kan jalannya sama Entul yang di depan. Harusnya kamu itu kemarin jagain kan. Aku kan posisinya di videonya kan jalannya sama kamu. Iya, tapi aku udah awasi nih sama Mas Joko nih. Kadang ya Entul itu kalau di tempat baru dia itu langsung apa lari duluan gitu. Gawat nih, guys. Coba di warung aja kan. Bocil. Ada tuh, nanti kalau ketemu sama bocil natang. Nah, di sini ada nggak di warung? Ini ada. Siapa itu yang kamu? Sama Isabella tuh di sana. Nggak ada tanda-tanda Entul. Ngantar telur. Mana sih? Sama sekali kalau ini. Kita jalan kiri arah rumah. Coba. Kalau ada mobil masih. Guys, kita udah hampir sampai di rumahnya nih daerah sini. Kita intip aja dari sini ya, guys. Kita intip dari sini aja. Tapi kalau jalan kaki termasuk cepat loh kalau udah sampai rumah. Mungkin dia bisa lari. Ketahu. Masuk. Kalau pulang feelingnya aku enggak toh. Terus orang kalau pakai kayak gitu, itu pasti di tempat-tempat yang sunyi dan juga angker. Masa? Iya, benar. Maksudnya gimana ya? Dia itu cenderung main ke tempat-tempat yang angker. Coba kita pikir aja. Jalan, Boy. Coba kita pikir aja. Daerah kita itu mana aja yang tempat-tempat angker? Saya bentar. Coba. Orang yang punya seperti itu biasanya cenderung menyendiri di tempat yang angker. Di tempat yang sepi dan angker. Biasanya kayak gitu. Makanya kita targetin tempat sekitaran kita yang angker. Coba di mana? Mana? Ada tiga kok ini, Mas Ado. Oh iya, ada. Pertama tiga. Itu sungai ada pohon ada beringin. Beringin. Yang batu besar itu kan yang pertama. Terus yang kedua itu Sendang. Sendang yang mana? Sendang yang ini yang ada SG. Oh, pengisian SG. SG. Terus yang ketiga kuburan itu ya yang Mas Joko pas diambil itu ya. Iya. Oh iya, Terus gimana nih kita cari yang paling dekat dulu? Benar, kita benar. Coba yang di Sendang ya. Pengisian SG itu yang paling dekat, guys. Coba kita ke sana. Oke, kita langsung tertuju ke sana aja. Oke, guys. Kita siapa tahu bisa ketemu dulu di sana ya. Semoga aja ketemu, guys. Kita samperin sini dulu ya. Coba kita cek di sini dulu, Mas Yo. Kalau enggak ada kita cari tempat lain lagi. Coba tanya Mbah ini. Apa? Pakai itu loh. Enggak berarti ini masih ada dua kemungkinan tempat lagi kalau di sini enggak ada ya. Coba siap-siap loh, Basel tuh. Dia pakai celana panjang kayak gini. Siap ini. Bermalam. Rapi. Enggak, bener-bener aku memang udah mempersiapkan soalnya kan pas
Jumat Kliwon juga. Iya. Tapi ini dah langsung sore ini berangkat ya. Tuh ada yang baru tuh. Udah. Oh iya, kisah ada yang baru. Tempat yang pertama Mas Yuk. Berarti Mas Adu nanti di sini lah. Oh iya, di sini ya, sini bisa nih. Nah, sini. Aku tarik nafas dulu aja ya. Soalnya kan Ndul belum ngasih restu ke aku. Ya atau iya. Ya. Udahlah, enggak apa-apa lah. Ya. Oke, wangi. Oke. Masih merinding aja, Pak. Aromanya wangi ya di sini ya? Mau apa Mas? Enggak tahu nih. Wangi-wangi gitu. Oke, ternyata sudah makam baru di sana ya. Awas pelan-pelan. Oke guys, kita langsung menuju ke sendangnya aja lah. Awas pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan dari orang banyak nanti patah nih. Oke guys, kita udah sampai di sendangnya ya. Ini jalannya juga agak lumayan nih. Tapi ada enggak ya? Betul-betul ada lah. Kalau ada kan kita masih ada target tempat lain. Betul. Coba cari ada enggak di dalam situ? Enggak ada di sini. Nihil. Eh? Itu dulu. Mana? Bu, minggir, Bu. Bu, minggir. Itu dulu. Oh, iya benar. Betul. Ada orang di sana, Mas Adu? Tundulnya enggak curiga ya, Mas Adu? Ya mungkin anak-anak lagi mancing taunya. Itu beneran Ndul, tapi lagi ngapain ya? Waduh, ini bahaya nih. Samperin aja lah, samperin. Langsung diminta aja Mas Adu, enggak usah bertele-tele. Ini terlalu berbahaya soalnya. Wah guys, parah guys. Si Ndul kayaknya lagi ritual atau apa tuh, enggak tahu tuh. Kayak mendalami sesuatu. Ndul. Ndul. Mas Adu, bangun Mas Adu. Tul. Yuk pulang yuk. Wah, liriannya seperti itu, guys. Duh, kayak tajam banget ya. Jadi, yuk bisa yuk ngatek. Pulang ya, jangan kabur lagi ya. Lagi balik yuk. Yuk wis, gorengnya mau ke, sing digontul mau ke apa ya? Mau ke gorengnya. Kita buang. Cepetan bawa sini. Udah tak buang. Enggak percaya bawa sini. Udah tak buang. Satu kali lagi bawa sini. Wes tak buang. Tul. Aku ora percaya cepet gorene yo. Ora apik. Mana? Coba ini. Saku. Eleng iki sing cilik gorene arek gawe apa kok nggo kemono barang? Ya saku kok. Lagi melet. Gorene ora. Gorene. Ora. Gorene. Paksa. Angkat cepet angkat. Tuh masih. Oh, nek ora caci lek wis mbuh tenan kok Dul. Ini mending sayang karo kowe ndi jikok. Malah berkelahi Mas Yok. Woi, ini ambil. Woi, cepetan. Ini tenaganya kuat banget. Dia ngajak gelut Mas Adu, guys, ngajak berkelahi nih. Ya karo sekalian aja ya Mas Yok. Tapi kalau dibakar ada bahayanya enggak? Kamu jangan kepancing. Kenapa didorong kok? Ora. Iya, arah kepiye maksudnya iki? Kamu jangan kepancing emosi. Enggak kepancing emosi. Jujur aku sayang sama dia. Rasa sok gak kumono. Itu pun ora. Rasa sok gak cedek. Ah, wes. Dobong mau piye-piye? Bakar aja Mas Yok. Sini. Tapi ada efeknya enggak Mas Adu? Tak biarin lah. Aku takutnya nanti ada efeknya. Tahan. Udah, bakar masuk, bakar cepat. Gendong, bapak yang bersih, ayo ke tempat yang bersih. Biar jauhkan dari itu tuh, kalinya. Udah, bawa aja. Oke, aman kan ya, aku mau nunggu Mas Joko. Gimana, bisa gak? Nah, bakar terus, boy. Bakar terus. Sampai habis semuanya ya? Oh. Ini ternyata guys, penyebabnya untuk jadi kayak gitu jadi berubah banget. Iya, aja kita belum terlambat ya. Untuk takutnya dia nanti disalahgunakan atau gimana. Iya Mas Yok, takutnya tuh itu. Nih makanya penonton gitu. Nih, oh jangan ditiru. Bisa buat pelajaran nih. Kalau seperti ini tuh sebenarnya gak bagus. Karena ini ada negatifnya, ada energi negatifnya ya Mas Yok. Ini mending sih.
Sudah ya, tinggal saja, tinggal aja. Dia pasti udah kebakar nanti habis ini. Yuk kita sambil sindul. Oh itu nulisan dulu. Wah, bro, kenapa itu, Mas Yo? Gak tahu tuh. Yuk kita sambil aja. Tapi kayaknya udah baik-baik saja sih. Mana Mas Yo? Bisa gawat kayak gini, guys. Kita mah kemarin enggak tahu kalau dia bawa tali. Oh, Mas Yo, kita enggak paham loh. Tenaganya itu luar biasa, berat banget. Beda ya? Iya. Nah, terus ini gimana nih? Tuh belum. Udah dipastikan habis belum, Boy? Udah. Tapi masih ngefek ke dia tuh kayak gitu tuh. Masih kaku. Gimana ini bersihnya, Mas Adu? Itu enggak pulang sama sih dia masalah sih. Ini enggak bisa disimpan di sini. Kita aja. Iya, Mas Jo. Gimana, Mas Adu? Apa dulu kita bawa ke apa? Dia nemu itu. Hah? Jangan nanti dia malah pindah. Nah, terus gimana? Jangan. Gimana kalau kayak gini aku mikirnya juga coba. Tuh guys, kayak gini aja, sama kayak gini lho guys. Iya tuh, ah, udah hitam semua. Udah kita, aduh, jangan. Tuh, enggak banget deh. Aduh, jadi kaku ya? Kaku banget kayak gini. Coba. Wih, kaku guys. Kaku ya. Jadi kayak gini ya. Ini masuk. Oh, masuk. Aduh. Tarik paksa. Nggak sampai kaku kayak gini, guys. Bawain. Paksa keluar, ayo keluar, bisa, ini udah mau bisa ini. Keluar. Ayo, Mas Adu. Lah, untung, guys. Aman. Sudah bisa dikondisikan. Udah lemes ya? Iya, lemes. Dudukin, nggak apa-apa. Kakinya lemes. Alon. Mau buat sandaranmu. Iya. Biar sandarin. Dul. Udah, nggak apa-apa, guys. Biar dia istirahat dulu. Habis ini kita lanjut lagi. Selanjutnya kita pembersihan di rumah ya. Wes. Lanjut aja. Yo. Nah. Udah dimandiin air kembang, guys. Udah banyak bunga loh di toilet tuh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tolong ya nanti diguyang ya, mau Boy. Iya. Wes. Dah, Dul. Jangan diulangin lagi ya. Iya, Dul. Enggak baik kayak gitu. Tapi tadi kamu nantang-nantang Mas Adu, sadar enggak coba? Enggak. Dul. Sama sekali. Coba ada ke sini. Hi. Sayang dong. Dan normal sekarang. Gimana tadi katanya dorong Mas Adu? Oh. Katanya mau bahas sama Mas Adu. Iya tuh, sekarang tuh. Ya. Enggak, itu bukan itu karena terbawa dan juga ego itu terlalu. Iya. Jadi orang kalau dalam fase memang bahwa kayak gitu yang enggak mampu itu malah jadi nalar kita itu uang, Mas Yo. Logika kita enggak jalan. Oh, jadi Mas Joko pernah mendalami itu yo. Iya, Mas Joko ini seram. Mas pernah kan dia enggak geser ke timo. Iya, benar. Ini belum di. Ya dia permanen. Sifatnya kalau Mas Joko udah permanen, enggak bisa dibenerin lagi. Tapi ngomong-ngomong itu khasiatnya macam Mas Joko. Udah. Enggak apa-apa sih, asalnya Bang juga enggak apa-apa sih. Besok lain kali jangan open barang yang bukan milik kita ya. Kita mau ngapain? Barangan itu tuh kita mau ngapain? Oh iya. Ucapin selamat tinggal. Mas Adu, kamu siap-siap. Mas Adu mau ini apa ke kuburan? Jadi gini, Mas Yo. Iya, aku siap, Mas Yo. Iya. Aku siap, serius. Sedangkan sore ini. Serius, aku siap. Jadi gini. Apa? Seperti yang sudah saya bilang kemarin. Jadi semua itu harus ada tata cara dan juga harus waktunya harus tepat. Ini sudah tepat. Cuma tur tadi ada yang baru loh, Mas. Mas Yo, mau ganti baju dulu. Mas Adu, aku tuh ganti baju. Ayo, ini guys. Mas Adu, ayo. Ayo udah langsung mau kosong. Oke, untuk kami dari Satria Muda jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan terus buat salam foto. Ayo berangkat. Ayo.